Alright, ya kan? Cerita ni lebih pada moral untuk sesebuah keluarga. Di mana dalam keluarga kita kena fikir benda yang baik dulu sebelum kita buat satu perkara lah. Oleh kerana tajuk dia ni menggunakan nama orang Jana Endoro. Jana ni nama orang, Endoro tu nama orang kata kalau motor scrambler di Kelantan tu, orang Kelantan akan panggil dia Endoro. So Jana ni pemilihan yang kita cari, kita buat audition sehingga di peringkat akhir barulah kita ambil Trisha ni sebagai watak Jana. Kerana dalam watak Jana ni memerlukan bukan saja lakonan emosi, dia perlu pandai menunggang motor, dia perlu ada seni bela diri, dia boleh buat stunt. Jadi benda ni pada saya, Trisha ni dia ada semua tu. Dia pakej semua tu. Kita di Malaysia ni pada saya tak ramai pelakon yang berkebolehan macam tu, terutamanya wanita. Hai, assalamualaikum. Saya Trisha O dan saya memegang watak sebagai Jana dalam filem Jana. Cabaran untuk bawa watak Jana ni sebenarnya sangat besar daripada segi emosi, daripada segi kehidupan harian dia, daripada segi bagaimana seorang ibu. Jadi Trisha harus membawakan watak sebagai seorang ibu dalam filem Jana. Jadi semestinya memang ini adalah antara cabaran yang besarlah dalam menjayakan watak Jana ni. Kalau kita lihat dalam cerita ni, dia berani sebab ada sebab. Maknanya disebabkan sokongan daripada benda-benda yang bukan-bukan lah. Maksudnya kalau kita tengok dia ni, kaki kuda, kaki main benda bukan-bukan, dadah apa semua, itulah madat. Dengan benda tu saja yang membuatkan dia berani. Dia berani dengan semua orang di keliling dia lah. Dalam filem Jana Endoro ni, saya memegang watak sebagai Nasib Pukong. Nasib Pukong ni dia seorang tokeh lah. So watak dia bukan watak antagonis, cuma dia watak jahat. Dia tokeh yang bagi pinjam duit kepada Mak Dad. Mak Dad telah ambil putusan untuk pinjam duit daripada Nasib Pukong. Hasil daripada dia pinjam duit itulah dia dikejar oleh anak-anak buah Nasib Pukong. Mak Dad ni juga dia cepat terpengaruh dengan kawan. Maknanya kalau kawan buat A, dia ikut A. Kalau kawan buat B, dia ikut B. Dan seorang yang tak ada pendirian. Seorang yang tidak mengambil tahu tentang tanggungjawab sebagai suami yang misali, yang betul dengan anak, dengan isteri. Dan seorang yang cakap dia memang tak boleh pakai. Dia ada kepentingan tersendirilah. Maknanya asal jadi duit je, dia buat. So itu karakter Mak Dad. Seorang yang penakut tapi buat-buat berani. Saya Denny. Untuk dalam filem Jana Endoro, saya membawa watak Jani.
Jani mencantikkan scene tu sebenarnya. Jani mencantikkan scene tu. Sebenarnya sebab saya dengan Zafazi pun dah biasa kerja. Dengan Wan Hafizu pun saya dah pernah kerja kan. Dan dengan director dan titi produksi pun di sebab TV pun kerja juga bersama kan. So bagi saya macam mana untuk perwatakan Jani? Macam mana Jani buat karakter dia? So ada satu lagi sebab kadang-kadang kita skrip pun kalau kita tengok set apa yang berlaku mungkin skrip akan berubah. Itu persediaan yang perlu dibuatlah kan. Tak semestinya skrip apa yang ada kat skrip kat situ kita follow kan. Kadang-kadang kita tengok pada lokasi apa yang skrip yang ada kan untuk mencantikkan lagi mungkin ada perubahan skrip kan. Dan apa yang penting dialog latih tu masalah tak ada. This is something else macam tu kan. Kita jarang ada, especially sekali in KL lah, di dalam Kuala Lumpur. Semalam itu scene main puteri. Scene di mana kita nak cuba mengubat semangat watak utama kita, Jana sendiri. So anyway, apa yang menariknya, sebelum kita mulakan scene tersebut, ada juga kerisauan. Macam saya sebagai koreografer, kita risau sebab apa dalam scene tu Jana nak kena bersilat. Tapi apa yang merisaukan adalah bila kita sembang dengan Jana, Jana goyak kata dia macam nervous. Look dia, saya suka bila kita tengok look dia. Alhamdulillah kita susun atur untuk art dia. Look dia kita tak nak benda ni nampak macam modern. So kita main dengan elemen-elemen yang nampak agak rare, lusuh. Di Kelantan, Trisha baru je tahu yang kita ada upacara ni untuk memulihkan semangat. Jadi first masa dengar tu macam alamak, macam ni ke scene ni kan? Kita macam nervous lah kan? Kita macam nak tahu. Bukan nervous sebab kita takut ke apa, tapi kita nak tahu sebenarnya macam mana upacara ni dijalankan kan? Jadi untuk filem kali ini saya rasa cabaran dia datang apabila kita bertukar, maksud saya bertukar lokasi ataupun kita dapat lokasi secara last minute. Maksudnya kita tukar sebab kita riki, kita tengok lain. Jadi bila kita tengok benda tu tak sesuai semasa kita dah datang penggambaran apa semua, kita jumpa lagi yang lebih sesuai. So kita tukar benda tu secara on the spot dah. Jadi benda tu agak bagi cabaran lah untuk terutama art department lah. Sebab benda setiap bila set dah berubah, of course lah benda-benda tu akan berubah. So persediaan kita untuk untek lain, jadi bila berubah set lain kita terpaksa bertindak dengan pantas lah. So alhamdulillah semua tu kita selesaikan lah. Sebenarnya saya pernah bekerjasama dengan hero-hero. Tapi dalam filem ni saya bekerjasama dengan heroin. Heroin ni diwatak dipegang oleh Trisha Oi sebagai Jana. Jadi saya tengok cara dia berlakon, perwatakan dia, aksi dia, memang orang kata kenalah yang dipilih sebagai penaju utama dalam filem Jana Doro. Dalam filem ni juga saya sebagai koreo untuk scene fighting dan juga orang kata lebih kurang buat stun lah. Jadi saya ada bersama adik-adik saya, Cak Oi, Cik Mat, Along, Aizul. Dekat tim kami ni sebagai koreo dan juga stuntman lah untuk filem ni. Jadi aksi-aksi yang Jana tu, yang kami buat tu, dia dapat deliver dengan baik. Jadi bagi saya sebagai koreo, saya memang amat puas hati. Dan shot-shot yang dibagi oleh director memang tepat. Ah!
macam satu watak dia dua insan. Mula-mula dia macam nampak orang baik saja, tapi sebenarnya dia bukan. Tapi dia tak boleh buat apa-apa, takkan? Sebab dia datang ke Malaysia, dia nak orang bantu dia. So, dia nak macam menjadi baik. Kalau dia tak baik dengan orang, dia tak akan dapat apa yang dia nak dapat. Aku tolong, mu sanggup buat kini kat aku dia. Mu tak kenal hati aku sanggup. Tapi kali ini, saya macam dapat banyak belajar tentang tumbuk, reaction. Sebenarnya, tumbuk orang bukan pandai action bagi saya. Sebab tumbuk orang saja you ada, you punya action cukup dah okey. Tapi reaction yang kena tumbuk itu is very important. You kena tumbuk tapi you kena bagi orang tumbuk. Supaya you menorongkan orang itu macam dia jadi kuat. Kalau you tak ada reaction, walau macam mana terror pun orang tumbuk you, dia tak akan dapat impact. So, kali ini saya banyak belajar. Shooting di Kelantan dengan cuaca yang sangat panas. Itu cabaran paling besar sebab bukan saja mentally kita diganggu dengan suasana tetapi juga dengan physically. Bila panas, terlalu panas kan. And then, kebanyakan scene yang kita shoot pun outdoor. Untuk kontrol matahari, untuk kontrol cahaya itu pun menjadi satu cabaran jugalah. Dengan adanya equipment yang tepat, masa reki pun kita dah tengok apa yang perlu. So, saya bawa benda-benda tu, so untuk kontrol the color dengan cahaya tu kita ada equipment yang penuh. Color palette yang kita pilih adalah lebih kepada very pastel kind of colours. Tak ada color yang terlalu striking atau macam mana. So, kita setkan look yang kita perlu untuk Jana Endoro. Watak Paradom, saya anggap watak yang sangat mencabar. Yang mencabarnya adalah dari segi bahasa. Saya nak kena belajar bahasa Thailand. Bila kita belajar bahasa yang sangat asing dengan kita, asing walaupun saya orang Kelantan, kita nak kena hafal bahasa yang kita tak tahu, itu sangat mencabar. Saya kalau orang suruh terjun bangunan, naik bangunan, terjun tangga, terjun lombong apa semua okey. Tapi kalau dari segi bahasa, sangat mencabar. First timer, hamba tengok pemain, hamba tak saya kata artis lagi pasal dia first newcomer. Pemain yang begitu genuine lakonannya. Siapa nama dia ya? Teresa Ui. Saya, orang kata apa, terkesan banyak bila saya sparing dengan dia. She's a very fine actor, genuine actor. Saya rasa dia boleh pergi jauh. Tagline Paradom. Saya dapat satu dialog dalam satu skrip tu, dialog-dialog susah juga untuk kita lontarkan secara intonasi dengan betul. Antara satu dialog aja adalah perkataan ular air yang disebut 3 kali. Saya tanya semua pelakon, semua tidak boleh berikan yang terbaik. Dialog dia macam ni, Cik Umar, engkau sekarang ular air. Dia, lepas tu dia akan ulang, ular air, ular air, ular air. Itu paling heavy. Ada ungkapan yang selalu diukap oleh Cik Umar. Hey, kalau nak igat ular, mu kena gali lubang ular. Jangan gali lubang ketan. Dan cara sebutan yang betul, Cik Umar, engkau sekarang ular air. Ular air, ular air, ular air. Itu yang betul. Banyak lagi korang kena belajar. Okey. Jani. Hai semua, nama saya Zafal Zain. Saya memegang watak sebagai Cik Pah di dalam filem Jana Endoro. Sebenarnya karakter Cik Pah ni tak banyak lari daripada karakter saya sendiri sebab saya sendiri memang very clumsy, very bising punya orang, kecek banyak gitulah. Habis kurang jadi tak adalah persiapan banyak sangat. Jani. Jani. Jani terhadap Cik Pah. Dalam filem. Cik Pah memang very sukalah shoot dengan Jani ni. Dia ni ekspektor kok, siapa tak kenal, okey? Jani semua scene pun lucu. Sebab karakter Jani adalah seorang yang very lucu juga dan macam orang panggil separuh tu lah. Jani pun okey, very best. Ini kali kedua
Saya kerja dengan Pekin Ibrahim. Kali pertama kita orang shoot filem Surf This Love. Terbayangkan dengan dia, Abang Zamri. Abang Zamri, kali pertama saya dengan dia kongsi frame. Lepas tu kali kedua jumpa dengan dia, mungkin gerak khas kot. Gerak khas jumpa dengan dia. Dan ni kali ketiga. Kali ni saya fight dengan dia, saya menang pula. Sebagai pengarah untuk filem Jana Enduro ni, dan filem ni adalah filem pertama saya, harapan saya memanglah sangat besar sebenarnya, kerana saya mengharapkan industri filem kita ni ditambah dengan filem Jana Enduro ni akan memberi sesuatu kepada bukan saja orang-orang Kelantan tapi saja seluruh peminat-peminat filem di Malaysia ni. Saya harap filem ni dapat menaikkan martabat seorang wanita, tapi kita dapat belajarlah daripada filem Jana ni. Jadi harapan Tisha baik kita ramai-ramai support this film. Filem Jana nantikan di pawagam berdekatan anda. Thank you. Bye. Dan saya alu-alukan pergilah menonton filem ni di pawagam. Jangan lupa saksikan Jana Enduro. Jana Enduro. Jumpa di sana.